Teman-teman, selama ini saya menderita penyakit asam lambung. Lalu, sudah 1 bulan ini saya meminum Fujita Pertus. Nah, ini adalah saset yang ke-9 saya minum pada saat ini, dan waktu 8 saset saya sudah minum, saya sudah berani meminum minuman yang ada mengandung asamnya, air jeruk misalnya. Juga saya sudah berani makan buah nenas, bahkan sambal rujak misalnya yang pedas, dan juga ketawar, maupun makanan-makanan yang lain seperti mie goreng. Itu semuanya adalah makanan yang memang dilarang untuk saya makan oleh dokter yang menyampaikannya kepada saya. Lalu sudah 8 saset saya minum Fujita Lactus ini tadi, saya sudah bisa memakan makanan buah-buahan dan makanan yang pedas seperti yang saya katakan tadi. Jadi, selamat pagi teman-teman. Saya Agustinus Tarigan ingin berbagi pengalaman sebagai penderita asam lambung selama 10 tahun. Hari ini saya minum Fujita Lactose yang bungkus ke-12 selama lebih kurang 3 bulan. Karena selama ini saya menderita penyakit asam lambung, dan puji Tuhan setelah saya mengkonsumsi Fujita Lactose, asam lambung saya berangsur baik. Terima kasih. Selamat pagi. Ambil air hangat 3/4 gelas ini. Lalu kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu kita aduk, saudara.